Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pak Beng. Teman-teman, di video kali ini saya ingin bagi pada kalian Google kamera lagi, guys. Jadi Google kamera ini Google kamera BSG 8.1.1 yang sebenarnya sama seperti Google kamera yang kemarin, yang 8.1 yang kemarin. Cuman perbedaannya di sini BSG yang kemarin itu dari Parrot, ya guys. Jadi gimana hasilnya? Langsung saja kalian bisa lihat video berikut ini. Di sini saya ada dua gcam ya. Yang saya share itu gcam yang ini, yang di sebelah kanan ini, yang ini. Ini gcamnya sama, cuman perbedaannya yang ini dari Parrot ya, mod Parrot, yang ini dari mod BSG. Versinya sama, cuman hasilnya itu beda ya. Nih, saya share ya. Oke. Kalau di sini di BSG ini settingannya lebih banyak. Banyak, pokoknya kalian bisa atur-atur mode setting seperti ini. Kalau di Parrot ya dia simple, nggak ada banyak terlalu banyak settingannya. Nah, kalau saya sih nggak suka banyak setting dia. Cuman kalau ada orang itu yang suka banyak setting-settingan seperti ini. Oke, ini stabilisasi video OIS for 60 fps. Ini developer settingnya bisa diatur juga. Oke. Tampilan awalnya seperti ini ya. Kalau untuk Reno 4 dia nggak bisa nyimpan foto kalau rasionya 4:3, tapi handphone lain mungkin bisa ya. Reno 5 dan lain-lain dia harus, kalau Reno 4 harus 16:9. Yang Parrot kemarin Reno 4 bisa 4:3. Nah, kalau yang BSG nggak bisa ya. Ini kalian paling setting HDR Plus sama AWB nya diaktifkan agar kalau foto orang itu nggak merah ya guys. Ini wajahnya dihaluskan aja biar tambah ganteng ya. Kamera, video, videonya juga masih sama, ada stabilasi, stabilisasi video. Ah, susah bong bilang ya. Standar terkunci aktif dan efek sinematik. Nah, itu ya. Terus untuk bagian atasnya itu bisa 60 fps FHD. Kalau 4K ini biasanya 4 plus, jadi kita full HD pun udah jernih ya. Ini gerakan lambatnya. Sebagian lainnya ini playground ini saya tambah sendiri ya. Nah, langsung saja kita bisa lihat hasil fotonya guys. Gimana hasilnya? Mungkin kekurangannya ini cuman di bagian rasionya. Kalau untuk Reno 4 ya, kalau untuk A53 dan Reno 5 mungkin nggak harus ubah rasio, tapi di Reno 4 itu rasionya harus 16:9 agar hasil fotonya kesimpan guys. Selain itu hasilnya udah bagus dan kalian bisa langsung coba di handphone kalian.
Kalian bisa download linknya di deskripsi dan itu gratis. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa beri like, komen, dan juga kalau misalnya gagal ya kan, kalau nggak bisa terpasang, dan juga di subscribe agar makin bertambah. Bye bye.